Juara pertama untuk musim pertama Gempak Superstar. RM100,000 dibawa pulang oleh Elizad. Tahniah. Beserta trofi. Ya? Beserta trofi. Bukan duit je. Dan sebidang tanah ada, dapat tanah? Tak ada? Ada? Ada nak tambah apa-apa lagi hadiah dia? Tak, masalahnya yang penting Nabi tak percaya. Nabi tak percaya yang you dah kahwin. Haa, tak percaya. I ingat you single, bujang lagi. Wow, kenapa you kena mata kat I? Hey! No. Okay, I tak akan pandang pecah you lagi. Pecah lubang. Pecah lubang. Okay, sekarang ni. Nak tahu juga RM100,000 banyak tu you nak buat apa? Dia nak suruh bagi kat dia sikit. Haa, hutang LHDN banyak ni. Kalau kita menceritakan tentang apa kita nak buat, orang akan ingat kita ni nak minta simpati. Tapi betul? Yang sebenarnya, saya rasa tak salah untuk saya share sebab mungkin kalau orang lain dia menang, dia akan buat kebaikan untuk mak bapak dia. Betul. Saya nak cuba rawat mata bapa saya. So nice of you. Ini anak yang solehah. Okey, bercakap tentang mak ayah semua ni kan, pada persembahan malam terakhir tu. Tak, nak tanya, ada lebih tak? Mata saya pun sakit ni. Persembahan malam tu, persembahan kebetulan ni jatuh pada hari ibu dan Elisa buat persembahan yang berkaitan dengan ibu. Mengenangkan ibu. Dan nangis. Sebenarnya iyalah. Satu persembahan yang orang kata menyentuh cukup perasaan. Menyentuh cukup emosi. Menyentuh emosi. Okey, dia macam ni. Sebenarnya kita diberi dua tas, satu lagu Astro Gempak Superstar pilih, satu lagi wishlist daripada saya sendiri. Okey. Jadi Gempak Superstar memilih lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi. Jadi kita kena buat sketch. Saya ni berjiwa besar dalam lakonan. Nak pandang you lah, tak nak pandang. Jadi bila diberi, saya pilih untuk jadi Cleopatra. Untuk second tu, saya tak nak buat apa-apa sikit. Saya rasa saya cuma nak sampaikan supaya audience faham tentang ibu. Jadi saya rasa saya dah bertemankan wheelchair tu ketika arwah my mom sakit Parkinson. Saya menjaga dia. Saya tidak kerja. Saya tidak buat apa-apa. Saya menjaga dia. Saya bermain-main dengan wheelchair. Jadi saya rasa dia nak tengok saya berada di atas stage. Saya rasa tak salah untuk saya mempersembahkan satu persembahan di mana saya menganggap dia berada di situ. Itu semangat dia berada dengan saya. Wow, itu dia. That's huge, man. Oh my God. Siti Elizad dah ada satu lagi cabang baru dalam industri hiburan. Selain daripada berlakon, sekarang dah menyanyi. Adakah awak akan meneruskan kerjaya awak dalam bidang nyanyian ataupun macam tak apa, dah menang, nak berlakon balik? Macam mana? Okay, sebenarnya dia macam ni. Konsep Gempak Superstar bukan kepada menyanyi. Kita skor 30 untuk vokal saja. 70 adalah persembahan. Jadi saya berada di atas stage adalah untuk menunjukkan showmanship saya. Persembahan saya. Okay. So jiwa saya lebih pada lakonan. Saya rasa tak salah saya masuk benda tu untuk tunjuk secara live. Betul. Cumanya kena ada skill menyanyi. Jadi selepas ini bila keluar, tidak semestinya saya akan buat single. Kadang-kadang saya nak cuba untuk orang teater pandang saya. Saya boleh menyanyi ataupun berlakon live. Konsep tu penonton tak faham. Orang ingat semua berangat je penyanyi. Saya kalau tahu konsep tu hanya untuk menyanyi, saya tak masuk. Saya nak tunjuk bakat saya untuk secara dramatik di situ, di atas stage. Baru bila dah habis baru tahu konsep dia sebenarnya macam mana. Dia ni kan memang selesai. Hello, kau pun tak faham Aku tak faham. Itulah, saya pun tak faham nanya daripada awal. Tapi okey, mungkin ada kata-kata sedikit untuk peminat-peminat yang mengundi, Elizad. Okey, secara jujurnya, saya lebih selesa memanggil mereka adalah kawan-kawan saya. Sebab saya rasa kalau peminat, mungkin saya takut berada di atas, saya tak nampak di bawah. Jadi bila mereka bersama dengan saya, level yang sama, saya lebih senang untuk berbicara. Yes. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan saya, teman-teman saya, sahabat saya, semua yang mengundi saya. Alhamdulillah, kerana saya percaya rezeki you all membuatkan silaturahim ini lebih rapat dengan saya. Alright. Tahniah dan terima kasih. Thank you so much. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan pelakon-pelakon yang cukup mantap dan hebat. Selepas ini dalam Malatop.